Wallahu sallallahu Ibrahim Allah Ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa rabi'uha yang keempatnya makruhun makruh. Bid'ah makruh. Wa huwa ma tanawalat su adilatul karahati. Dia adalah sesuatu yang memenuhi dalil-dalil makruh. Minas syari'ati wa qawa'idiha. Daripada syariat dan kaidah-kaidahnya. Kataksisil ayyamil fadilati, seperti mengkhususkan hari-hari yang utama. Ala ghairiha, atas lainnya. Binaw'in minal ibadati, dengan macam daripada ibadah. Zada ba'du, menambahkan oleh sebagian mereka. Wa minal bida'il makruhati, di antara bida'-bida'ah yang makruh adalah zakhrafatul masajidi, menghias masjid. Itu makruh tuh. Menghias masjid itu hukumnya makruh. Tulisan Al-Qur'an makruh. Jadi kita menulis Al-Qur'an di masjid itu dihias-hias itu makruh. Jadi biar aja dia apa namanya polos. Wa tazwi kul masaif, dan hias mushaf. Mushaf dihias-hias macam-macam makruh. Kenapa? Karena kalau dihias jadi kurang apa? Kurang iya, kurang angker gitu ya. Kurang khrisma, kurang wibawa. Makruh. Sekarang banyak Quran tuh yang begitu-begitu. Terlalu banyak hiasan, jadi kurang angker. Wa khamisuha, yang kelimanya mubahun, hukumnya mubah, bid'ah mubah. Wa huwa matana walat su adilatul ibati. Wa qawaiduha minas syariati. Yaitu sesuatu yang memenuhi dalil-dalil mubah dan boleh dan kaidah-kaidahnya daripada syariat. Kattikhazil manakhili lidaqiqi, seperti ya, membuat ayakan bagi tepung. Ya, boleh, boleh aja ini ya. Membuat ayakan untuk tepung. Fafil asari, dalam semua asar, dalam beberapa asar kataan ulama, awalu syai'in ahdasahun nasu ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittikhazul manakhir, awal sesuatu yang dibuat oleh manusia setelah rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membuat ayakan. Di anna layyinal aisi wa isla'u minal muba'ati fawa sa'iluhu muba'atun, karena bahwa lunaknya kehidupan dan memperbaikinya itu termasuk daripada kemubahan, dan perantaranya adalah mubah. Kan buat ayakan termasuk tuh ya. Zakara zalika Ibrahimu al-Laqani, menyebutkan akan dia oleh Ibrahim al-Laqani. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar, wa minal mubahati, di antara yang mubah at-tawassu, berluas-luas fil ladzizil ma'akil, pada kelezatan makanan. Mubah wal masyaribi, dan minuman. Ini termasuk mubah. Ini ukuran fikih ya. Kalau tasawuf lain lagi. Jangan pengen yang lezat-lezat, apa adanya. Watau ya, ya. Jadi wa minal mubahati at-tawassu fi lazizil ma'akili wal masyaribi, ya. Wa tawsil akmami,
wa tausi'un, wa tausi'u akmami, dan meluaskan ke tawasu'nya, dan meluaskan lengan baju, lengan nih luasin, wa huwa atrafu yadil la lil qamisi, itulah ujung tangan bagi gamisnya. Ini panjang gede kayak begini, mubah aja. Kalau kita kan kecilnya kecilnya, ini gede kayak begini. Ya. Ada yang gede sampai sini. Boleh aja, silakan aja. Asal jangan buat bangga-banggaan gitu ya. Waqad yakhtalifu ulama'u fi zalika, dan ya kadang berikhtilaf ulama pada demikian itu, fa ja'aluhu ba'duhum makruhan wa ba'duhum sunnatan. Ya. Maka menjadikan akan dia sebagian mereka ulama makruh dan sebagian lagi sunnah. Wa kazal musafahah, dan seperti ini musafahah bersalaman, akib musafahatu salaman, hukumnya mubah. Akibal asri wa subhi, setelah asar dan subuh. Ya, habis asar dan subuh itu hukumnya mubah. Jadi kalau mubah dapat pahala apa enggak? Hah? Enggak dapat. Jadi kerjanya jangan kira-kira. Ya. Enggak dapat pahala ya. Apalagi kalau sampai mengganggu, jangan ya. Kalau sampai mengganggu jangan. Mana? Kalau habis selesai sih enggak apa-apa, itu mubah aja gitu ya. Ini habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya disalamin. Ya. Ada yang begitu? Enggak usah kalau itu mah ya. Nanti takut mengganggu orang gitu ya. Karena hukumnya mubah. Kalau sampai mengganggu orang tuh jangan. Kalau habis membayangkan, habis zikiran selesai semua itu kan enggak mengganggu gitu ya. Itu boleh, boleh dikerjain, boleh juga enggak. Bid'ahnya namanya bid'ah mubah. Jadi boleh dikerjain, boleh kagak. Hukumnya mubah. Kalau mubah dapat pahala enggak? Enggak. Mubah enggak dapat pahala. Tapi mau dikerjain, boleh. Enggak dikerjain juga, boleh. Jangan bilang itu bid'ah haram, masuk neraka. Jangan juga begitu. Ya. Ya, jangan juga fanatik banget ya. Mesti salaman, enggak juga, gitu ya. Begitu. Nah, tapi kalau yang seperti tadi, habis assalamualaikum warahmatullah, langsung kita salaman, semua orang disalam-salamin. Mengganggu kayak gitu tuh. Mengganggu, jangan yang begitu ya. Ala maqala Ibnu Abdi Salam, ya, itu atas apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Abdi Salam. Ai idza safa'a man ma'ahu qabla'a au man laisa ma'ahu qabla'a fa musafahatu mandubatun. Nah. Ya. Artinya apabila bersalaman orang bersamanya sebelumnya, nah sebelumnya, atau orang yang tidak ada bersamanya sebelumnya. Nah, kalau ini fa musafahatuhu salamannya mandubatun sunnat. Ketemu lagi sembahyang salaman sunnat. Sebelumnya, sebelum sholat tuh ya, ketemu salaman sebelum sholat sunat. Bahkan jangan sampai kagak salaman. Kenapa? Karena sunat. Ketemu guru salaman, ketemu teman salaman, gitu ya, salim. Jangan diam aja, biar hidup salaman. Nah, kok ini kalau habis sembahyang itu mubah.
Lianna indal liqa'i sunnatun ijma'an. Karena bahwasanya itu dia ketika ijma, ketika berjumpa hukumnya sunat ijma' ulama. Nah, jadi kalau kita ketika berjumpa, berjumpa jangan sampai kagak salaman. Kenapa? Itu sunat ijma' ulama. Wa kaunuhu ya. Khassaha bi ba'dil ahwali wa farrata bi aksariha la yakhruju zalika ba'du an kauniha masyru'iyatan. Dan keadaannya ia khususkan akan dia dengan sebagian keadaan dan ia melampaui pada kebanyakan, pada kebanyakannya ya, maka tidak keluar sebagian itu dari keadaannya yang disyariatkan. Jadi kalau emang disuruh kita kerjain, kalau nggak disuruh ya nggak dikerjain juga nggak apa-apa, dikerjain juga boleh, lihat aja keadaannya. Wallahu a'lam bishawab.